Hai, selamat bertemu kembali di channel Madeline Asid. Hari ini saya nak masak ikan siakap kukus steam. Ini ikan siakap saiz XL. Siakap kukus. Bahan-bahan saya pakai simple saja. Tomato, cili hijau, cili merah, limau nipis dan saya gunakan ini air daripada cube ayam. Okey, kita mula masak. Okay, sekarang kita nak letakkan kita punya cube ayam yang telah kita bancuh tadi. Kita masukkan semua ya. Kita akan masukkan dalam kita punya periuk kukus. Kita akan kukus sekejap saja. Kita akan tutup dan kita akan tunggu sampai kita punya ikan steam ni betul-betul masak. Biasanya kita akan kukus dalam 10 minit sehingga 15 minit begitu. Okay guys, kita punya ikan steam pun dah masak. Kita akan tutup api dan siap untuk kita hidangkan. Terima kasih kerana telah menonton video masakan saya pada hari ini sampai akhir. Jangan lupa terus support Madeline Asid Channel, tekan loceng subscribe, like, share dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi.